Korang pernah dengar tak seorang tuner nama Smokey Nagata? Seorang tuner daripada Jepun yang pernah kena tangkap dengan officials dekat London. Masuk dalam lokap dia orang, tidur satu malam. Tapi bila dia kena tangkap tu, nama dia naik dalam car community. Sebab apa? Sebab Smokey Nagata ni memecahkan rekod dengan membawa Supra yang bernadikan RB26 dia selaju 312 km/jam. Ha, kita ni kalau bawa 200 pun dah rasa hebat. Ha, dia bawa 312. Smokey Nagata adalah seorang tuner daripada Jepun yang berasal daripada Hokkaido. And dia adalah peminat enjin RB, iaitu enjin Nissan GT-R, RB26. And macam-macam kereta yang dia dah pernah buat, semua dia tukar ke enjin-enjin Nissan. Sebagai contoh, Supra Mark 4 dia cabut 2J, dia masuk RB26. Kereta R32 dia cabut enjin R32, RB26 dia masukkan enjin R35. Sesama sekali dengan drivetrain, sama dashboard semua, dia masukkan, dia fitkan ke dalam R32. Dan dia pernah juga buat kereta Supra Mark 4 yang dia tukar body kit sebab dia ingatkan time tu Toyota tak nak keluarkan Mark 5. So dia buat body kit dia sendiri dan dia menamakan sebagai Supra Mark 5 dia, dan dia masukkan enjin V12 ke dalam Supra Mark 4 dia tu. Inilah cerita tentang Smokey Nagata. So Smokey Nagata atau nama dia sebenarnya adalah Kaizuko Nagata. Ha, Smokey tu tak ada lagi dulu. Ha, so dia berasal daripada Hokkaido, Jepun pada tahun 1970-an. And Hokkaido ni dia famous dengan keluarga-keluarga pekebun ni. Ha, yang kaki kebun ni kan, kaki main tanam kan. Ha, kaki main tanam. Lu ada jet berapa tanam? Jet 10, jet 11. Ha, so kaki-kaki pekebun ni, dia dahi daripada family-family yang berkebun. So dia tak ada, dekat Hokkaido ni memang tak ada racing, tak ada motorsport, memang tak ada. Tetapi lahirnya Smokey Nagata ni, dia dah memang ada minat terhadap motorsport, ada minat terhadap kereta. Dan sampai satu tahap, lori dekat kampung dia pun dia beduk. Lepas dia dah tak puati dengan main dengan lori tu, dia pun kumpul duit untuk beli motocross. Beduk motocross, tak puati lagi, dia beli satu go-kart. Dan akhirnya pada umur dia 15 tahun, dia kumpul duit tak macam mana, aku tak tahu umur 15 tahun. Dia beli satu 1970 Mitsubishi Galant GTO. Tapi keadaan kereta dia sangat-sangatlah teruk. So waktu dia beli tu memang dia beli harga murmur lah. Harga memang orang nak cakap, kau ambil-ambil je lah, asal boleh jalan. Kereta tu memang teruk. Apa yang Smokey buat, time tu dia ada satu member yang jiran dia lah, yang kerja dekat Toyota. And time tu Smokey macam kita juga, baru main kereta, memang tak ada apa-apa akal tentang kereta. So apa yang Smokey buat, dia panggil member dia, yang jiran dia ni, dia panggil member dia, suruh tolong dia repair balik kereta Mitsubishi Galant dia ni. So bila dia dah repair, dah boleh jalan, member yang daripada Toyota ni pun boleh lah setakat so-so, dia boleh repair-repair sikit. So boleh lah jalan kereta Mitsubishi Galant GTO ni. So bila dah start jalan, Smokey pun start belagak, pergi naik toge, hentam kereta tu dan macam-macam lagi. Bila member dia tengok Smokey ni menganggur lah, kiranya tak pergi sekolah. So member dia daripada Toyota ni pun ajak dia, eh jom bro, apa kata kau kerja dengan aku? Jom, kau kerja dengan aku, kerja kat Toyota since kau minat sayang kereta kan. So Smokey pun apa lagi, on lah. Dia memang minat kereta. So Smokey pun start pada umur 16 tahun saja, dia dah start kerja dekat Toyota. Bukan sebagai tuner, bukan sebagai mekanik, tetapi sebagai mat dispatch saja. Dia tukar pack barang, dia tukar hantar barang. Itulah kerja Smokey dulu, awal-awal dekat Toyota. So bila dia dah mingle around dengan barang-barang dekat Toyota, barang-barang kereta ni, Smokey pun dah dapat gaji kan. So slowly dia kumpul gaji dia and dia beli satu lagi kereta, iaitu kereta Toyota Celica yang lama. Daripada Toyota Celica ni lah dia start untuk modi kereta dia, kau-kau, untuk test kereta dia, suspension lah, engine lah, mounting lah, semua benda. Dia sampaikan satu tahap, dia ambil barang-barang yang ada dekat tempat kerja dia Toyota tu, dia masukkan dalam Toyota Celica, bagi Toyota Celica dia boleh jalan. And dia pun test kereta dia, beduk kereta dia, sampaikan satu tahap dia terlalu obses dengan kereta dia. Dia dah tak ingat, sampai satu tahap dia tak ingat dunia dah. So dia terlalu obses, dia dah tinggalkan kerja dia and fokus dekat kereta dia. And time tu lah dia punya superior, dia punya supervisor semua nampak and perasan dengan perangai Smokey. Dan apa lagi Toyota buat, Toyota pun halau dia, cakap, "Engkau, I don't want you to work here anymore." Itulah apa yang Smokey melalui waktu dekat Toyota dulu. Smokey tak give up. Dia tak berputus asa untuk mencari harapan yang baru untuk diri dia. So dia decide untuk pindah ke Tokyo, sebab time tu Tokyo adalah salah satu city yang fokuskan kepada performance punya modification, tuning shop, semua ada kat situ. And tempat yang dia pergi seterusnya
adalah salah satu tempat yang orang boleh cakap orang legend lah, OG yang lama, iaitu Trust. Trust ni adalah brand yang sangat-sangat lama dekat Jepun ni, and orang respect Trust ni sebab dia punya kelamaan dia. Dia daripada tahun 1970-an dekat Jepun. So dia minta kerja dekat Trust, and alhamdulillah dia dapat kerja dekat situ, tetapi sebagai matkuli saja. Bukan sebagai tuner, bukan sebagai mekanik, tetapi sebagai matkuli lagi sekali. Tapi untuk smoky tak ada hal. Dia nak jadi matkuli pun matkuli lah, asalkan dia boleh tengok, dia boleh belajar, dia boleh pandai, dia boleh ada experience dengan kereta. Itu dia punya filosofi dalam diri. Dia pun belajar, dia pun kerja, dia pun pack barang semua kan. Ada satu hari bila dia dah kerja dekat Trust tu, dia berminat dengan racing, dia berminat dengan motorsport ni. Dia pun pergi ke racing department dekat dalam Trust punya company lah. So dia pergi and dia tanya dekat racing department tu if diorang perlukan pertolongan apa-apa ke tak, any form of help yang diorang nak. And dia tak minta duit, dia tak minta apa-apa habuan, dia just nak belajar and dia nak experience daripada racing department ni. And of course budak-budak racing department ni, mekanik-mekanik kat racing department ni pun rasa macam mana saya cakap, okay lah sebab kau ada pekerja kan, kau ada pekerja lebih kan, siapa tak nak pekerja lebih kan, free budak tu. So dia pun ambil, boleh lah kau kerja, kau datang sini. So bila dia tolong, start tolong kerja dengan racing department ni, slowly macam biasa perangai lama Smoky Nagata ni datang balik. Dia pun start guna part-part company untuk buat projek car dia balik. Untuk buat projek car dia balik, and at the same time untuk siapkan projek car dia menggunakan part-part Trust ni. Trust ni macam G-Ready sekarang. Macam kau tengok Works Engineering, macam tu lah. Sama. Dia dah ambil slow-slow and dia dah belajar, dia dah mengenali apa itu modification terhadap kereta, and lama-lama dia punya status dekat Trust tu pun berkembang and orang start untuk respect dia sebagai tuner. Time tu dia dah jadi low level tuner. Not low level lah, dia dah jadi high level tuner actually. Sebab orang dah start respect dia. Orang-orang lama dekat situ pun dah start respect dia. Sebab apa? Dia dah belajar and dia dah tahu apa itu modification terhadap kereta. So bila dia dah start buat kereta dia pakai barang-barang Trust ni, macam biasa bos-bos dia orang pun dapat tahu tentang perangai Smoky Nagata ni. Tetapi pada awalnya bos-bos dia orang of course macam, aku nak buang dengan dia ni, dia pakai part-part sekarang ni. Tetapi dia adalah salah satu aset yang berharga dekat dalam Trust. Sebab apa? Sebab satu, kena respect dengan tuner-tuner lain kan, semua respect dia. Satu lagi, dia buat kerja tip-top. Walaupun dia buat kereta dia sendiri, kerja dia pun dia buat tip-top. Bila dia ada traits-traits macam tu, of course sayang nak buang dia. So apa yang bos-bos dia datang, bos-bos dia confront dia and cakap, Smoky, kau nak buat apa yang kau nak buat, kau buat. Tetapi kau kena bagi benda ni jadi secret, top secret. Dari situlah datang namanya Top Secret. So Smoky pun continue untuk buat kereta dia dengan parts-parts daripada Trust ni. But tak lama lepas tu Smoky keluar, dia berhenti kerja and dia buka tuning shop dia sendiri yang namanya adalah Top Secret. Top Secret ni datangnya daripada Trust ni lah. Datang daripada bila dia kerja dengan Trust ni. Itulah lahirnya kedai Top Secret yang korang tengok. Ada banyak Top Secret warna gold tu kan. Sini lah datang dia. Korang tahu tak? Korang mana tahu? So bila Smoky buka Top Secret punya tuning shop, time tu banyak tuning shop yang dah buka. So apa yang Smoky kena buat? Dia kena bagi Top Secret ni jadi special. Macam mana dia nak buat jadi special? So time tu lah dia tak ada duit lagi nak buat kereta sendiri. But apa yang dia boleh buat is the first car yang dia buat, which is his first canvas, was a Toyota Sora. Engine 7M GTE. Engine sama macam engine Supra Mark 3. Toyota Sora ni datang, customer punya kereta. So macam biasa, apa yang Smoky, apa yang Smoky Nagata buat, dia tukar engine tu, dia rebuild balik, piston bagi besar, turbo besar, ECU mantap, ini tu bagai, and kereta tu boleh dah dapat 12 saat for quarter mile. Quarter mile untuk tahun 1990, time tu kira gempak lah kalau 12 saat tu. Bila Smoky dah buat benda tu, orang ramai puji, duit pun masuk. So apa yang dia buat next adalah dia beli satu kereta, iaitu canvas untuk dia, first time untuk dia build, iaitu R32. And dia tune gila-gila babinya mantap kereta tu, and dia race dekat terowong dengan tuner-tuner lain, and tuner-tuner lain semua respect. Dan Smoky ni ditakuti dan digerumi dengan dia punya skill untuk tune kereta. Lepas dia dah tune kereta tu, dia still tak puas hati. Macam biasa orang Jepun ni, once dia dah achieve something, dia mesti nak lebih. Macam aku cerita dekat dalam NSX punya green screen tu kan, orang Jepun ni tak boleh, dia nak lebih. Dia confirm nak lebih. Macam dekat dalam NSX ni green screen tu, dia dah tahu dia dah boleh beat Nissan Toyota, dia tak nak, dia nak beat Ferrari terus.
sama macam Smokey. Dia dah tahu dia gempak kat terowong, dia tak nak. Dia nak lebih lagi. So apa yang Smokey buat lepas tu? Dia decide, dia bercadang untuk buat satu stunt ataupun satu aksi ngeri dekat negara orang lain, so that nama dia boleh naik. So time tu dekat UK, pada zaman tu banyak kamit. So ada satu magazine ni, nama dia Max Power punya magazine. So Max Power punya magazine ni adalah satu magazine yang tengok kereta-kereta, tengok kamit-kamit yang ada dekat UK ni, and diorang boleh judge kamit semua. Bagai Max Power ajak Smokey untuk datang ke UK, bawa kereta dia, tunjukkan aksi hebat dia lah. But time tu Smokey pula tak ada kereta baru. So apa yang dia buat? Dia pun beli satu kereta Toyota Supra Mark 4. Benda gila yang mamat ni buat. Dia cabut 2J kan? Dia masuk RB26 Nissan GT-R punya enjin. Dia tune gila-gila babannya, and dia bawa pergi UK. So waktu dia bawa pergi UK ni lah cerita dia jadi climatic sikit. So apabila dia sampai dekat UK tu, okay, ni fun fact lah untuk korang. Kenapa dia dapat nickname Smokey Nagata? Ramai yang ingat dia dapat nickname Smokey tu sebab dia hisap rokok banyak. Tapi salah sebenarnya. Sebenarnya dia dapat nickname Smokey tu daripada perangai dia yang suka burnout kereta. Dia suka burnout kereta sampai asap keluar banyak. Sebab tu orang panggil dia Smokey. Smokey Nagata. Berasap. Berasap Nagata. Smokey Nagata dapat nickname dia daripada situ. Bila dia pergi dekat London, time tu dia pergi event kan. Okay, event semua kan. Macam kau pergi event, ada Trevor, ada speech semua. Tapi Max Power ni jenis yang suka mencabar, suka provoke. So apa yang dia provoke Smokey, dia kata, "Hi Smokey, why don't you do a 200 mile per hour run on the public road? You know?" Untuk orang yang tak faham apa yang Mak Saleh tu cakap time tu, boleh tak kau tarik kereta kau 200 miles per hour, iaitu 300 plus-plus kilometers per hour lah, dekat jalan UK. Time tu tak ada orang pernah buat. Smokey pun dengan lura bendul dia pun, sure. So Smokey pun on. Dia kata boleh. So malam tu dia berjaya untuk melakukan dalam 3 try. So first try dia, dia burnout. Lepas tu dia bawa kereta dia, lama-lama dia rasa dia punya engine macam lean sikit tau. Macam minyak terlebih sikit. So dia macam tak berani nak beduk. So dia stop. Second run dia buat, dia tengah sampai 190 km per hour, dia punya bonnet start flap. So dia cakap tak selamat. Dia stop. Third run dia adalah the legendary run yang membuatkan polis-polis semua kejar. So the third run tu yang dia drive kereta dia burnout, berlepas dan reach at an amazing 312 km per hour dekat jalan London. So time tu bila dia dah reach at that amazing speed, of course menarik perhatian daripada polis. And bila menarik perhatian daripada polis, polis pun mengejar. And bila polis kejar, polis buka. Time tu bear in mind kereta dia adalah Japan registered. So kiranya kalau datang ke tempat tu macam track car lah, kau tak boleh bawa atas jalan, kau kena naik towing. Tapi Smokey ni gimampus kan, dia bawa lah. So dia kena tahan, masuk lokap, duduk dalam lokap satu malam. And esoknya lawyer datang bebaskan dia, dan dia pulang. Dan cerita ni, berita ni sampai ke satu dunia dan sampai juga balik ke Jepun. And time tu lah dia dapat respect yang sangat-sangat tinggi daripada orang-orang Jepun. Sebab keberanian dia. Dia adalah seorang mah. Tak ada jalan dua orang, tak ada jalan tiga. Seorang mah. Dia jalan seorang saja. So dia jalan seorang 312 km per hour. And dia achieve reputation daripada satu dunia ni lah sebab benda ni. Itulah sebabnya dia kena tangkap. Daripada situ bila nama dia dah besar, of course Smokey pun dapat banyak lagi funding. Kita tak tahu macam mana, tapi of course lah bila kau dah famous ni, kau dapat duit cara ada cara. Aku pun tak pernah faham macam mana artis dapat duit. Tapi macam tu lah. Smokey pun start untuk membuat kereta-kereta yang lain. Salah satu contoh kereta Nissan Silvia yang pernah race dekat D1 Mini Competition, menang, tuned and built by Smokey Nagata. Kereta Supra Mark 5 Smokey Nagata punya version, yang dia tukar bonnet depan semua, hood depan, bumper depan, and engine dia masuk V12 daripada Toyota Century, yang itu pun daripada Smokey Nagata sendiri. R32 yang masuk engine R35, dashboard R35, drivetrain R35 pun daripada Smokey Nagata, dan macam-macam lagi. Daripada titik permulaan Smokey ni, background tak ada motorsport kan, tak kenal apa itu kereta, tetapi hati dia membuat-buat nak tahu macam mana kereta tu berfungsi, macam mana nak modify kereta dan sebagainya, membuatkan dia sebagai seorang yang sangat-sangat famous dan sangat-sangat berjaya lah dalam tuning punya world ni kan. Salah satu apa yang dia buat time tu, bila dia ambil kereta Supra V12 dia tu, dia bawa ke Nardo Ring, Italy. Nardo Ring, Italy ni adalah track yang bulat
memang bulat, sebab tu dia panggil ring, Nardo ring, bukan Nardo Grey tapi Nardo Grey, yang dia pusing untuk mendapatkan top speed yang tinggi. And daripada Nardo ring ni dia dapat 222 miles per hour sahaja, because of some technical issues. Sepatutnya dia boleh pergi lagi tinggi, dia cakap. Tetapi 222 miles per hour, korang kira dalam kilometers per hour berapa? Gila bapak lah laju. Ha, itulah aku nak cakap kan, pasal keberjayaan orang Jepun ni. Aku memang respect lah macam mana orang Jepun ni bekerja. Itulah, sampai sekarang nama dia masih terpahat. Tiba-tiba dia viral kat TikTok kan, semua orang, sampai adik aku pun duduk tak habis-habis buat video pasal edit pasal Smokey Nagata ni kan. Sampai kucing aku pun dinamakan Tony Nagata. So itu saja daripada Motor Mini hari ni. Jangan lupa like, subscribe dan share. See you in the next episode. Ciao.